Assalamualaikum and hello guys. It's good to be back with another brand new video. Untuk video hari ini, aku nak kongsikan pengalaman aku pakai iPhone 12 Pro Max selama 1 bulan. Aku akan selitkan apa yang aku suka dan apa yang aku tak suka. So, tanpa buang masa, ayo kita mulakan. Yang first sekali aku nak cakap pasal skrin dia, iPhone 12 Pro Max didatangkan dengan skrin Super Retina HDR Display, iaitu OLED lah, yang berukuran 6.7 inci. Biasanya kalau kita dengar pasal 6.7 inci ni, mesti kita akan rasa dia besar kan. Tapi secara jujur dia bukan lebar tau, dia memanjang. Dan skrin ratio dia adalah 19.5:9. Aku bagi contoh comparison lah, di sebelah kiri adalah iPhone 11 dan di sebelah kanan adalah iPhone 12 Pro Max. Apa yang aku boleh katakan, dia meninggi dan bukan lebar. Cuma apa yang tak best adalah tak boleh untuk one hand. Memang tak boleh sampai. Maksudnya kalau korang pegang phone sebelah tangan dan korang cuba untuk tarik noti ke tarik control center ke, memang agak sukar dan memerlukan effort yang lebih sikit lah. Dan dalam banyak-banyak skrin iPhone yang aku pernah pakai, ini adalah skrin yang paling cantik dan yang paling mantap yang aku pernah pakai. Sebab sebelum ni aku pernah cuba LCD je, jadi bila dah bertukar ke OLED ni, rasa feeling dia memang lain macam sikit lah. Skrin iPhone 12 Pro Max ni memang sangat cantik, terutamanya pada color dia yang accurate. Contohnya macam warna dekat burung ni, korang boleh nampak dengan jelas setiap warna burung tu, dan background dekat belakang pun korang boleh nampak lah dia punya warna hijau tu. Lepas tu warna burung yang ada macam-macam warna, memang sangat cantik. Cuma apa yang aku kurang berkenan dengan skrin pada iPhone 12 Pro Max ni adalah dia masih mengekalkan notch yang besar gelabak dekat atas ni, di mana sangatlah mengganggu kalau nak main game ke ataupun tengok movie. Yang seterusnya adalah build quality. Kita sudah tahu untuk iPhone 12 series, Apple telah memperkenalkan rekaan yang baru ataupun dia menggunakan semula rekaan yang lama, di mana dia lebih kepada petak dan menggunakan flat screen. To be honest, aku sangat menantikan design yang macam ni sebab dia lebih kepada sedap dipegang. And yes, iPhone 12 Pro Max memang sangat sedap untuk dipegang. Tak pernah sekali pun terlepas di pertangan aku. Kira grip lah. Dan kalau korang cuba berdirikan dia atas meja pun, memang tak ada masalah. Dia boleh berdiri dengan sendirinya. Huh, nostalgia weh. Teringat dekat iPhone 5. Cuma bila aku pakai terlalu lama, contohnya aku scroll FB ke, scroll Instagram ke, akan sampai satu tahap, aku rasa macam sakit dekat bahagian jari aku, dekat bahagian sini lah. Dia rasa macam lenguh bila korang pegang dan akan rasa macam tajam dekat bahagian sisi tu, walaupun aku pakai casing. Dan aku rasa masalah ni berlaku dekat iPhone 12 Pro Max je sebab skrin dia yang agak besar dan aku biasanya guna untuk sebelah tangan. Yelah, kalau korang scroll TikTok ke apa kan, takkan nak pakai dua-dua tangan, betul? Jadi bila pegang terlalu lama, aku rasa macam satu feel yang macam sakit lah dekat bahagian jari-jari ni. Bagi aku rasa macam kurang selesa lah. Untuk back panel pula, aku rasa tak ada masalah sangat since aku pakai hydrogel punya protector, di mana dia mau bantulah serba sedikit untuk menghalang daripada berlaku calar ke ataupun berlaku apa-apa. Cuma, ada cuma. Bila aku pakai casing, dekat bahagian kamera dia ni akan sampai satu tahap, dia akan macam ada habuk dan susah untuk lap. Sebab jarak antara kamera sekarang memang sangat dekat dan memang susahlah untuk lap. Lepas tu akan ada kesan cap jari. Bukan itu saja, dekat bahagian sisi dia ni pun senang untuk ada cap jari since dia menggunakan stainless steel body berbanding dengan iPhone 12 yang menggunakan aluminium. So bila pakai stainless steel ni, korang macam terpaksa lap ataupun paksa lah pakai casing. Tapi cons-cons yang aku sebutkan ni adalah subjektif sahaja. Next adalah kamera. Biasa kita dengar produk Apple ni sebagai produk yang tanggap muat kan. Tapi untuk kamera pada iPhone 12 Pro Max ni, aku rasa Apple patut dipuji. Sebab apa yang dia cakap masa pelancaran tu ataupun apa yang dia cakap lah masa dia present dan sebagainya tu, memang boleh dikategorikan sebagai perkara yang memang dibuat. Sebab ialah output gambar dia boleh dikategorikan sebagai output yang terbaik. Dari segi dia punya color, dia punya natural look dan tak over pada warna dia. Memang sangat cantik. Aku akan tunjukkan gambar contoh, so korang judge lah sendiri. Macam cantik kan? Personally bagi aku memang dah cukup cantik dah. Tapi aku tak surprise pun lah. Aku tak adalah macam, uish, style ni lah, tak ada. Sebab ialah, kenalah dengan harga yang RM5,000 tu. Bayangkan kalau RM5,000, bersa dapat yang macam Corby, memang kena. Dan Apple ada claim LiDAR sensor pada iPhone 12 Pro Max ni mampu untuk memfokuskan pada waktu malam dan juga 87% lebih baik pada tempat yang kurang cahaya. And yes, memang tak dapat dinafikan yang night mode pada iPhone 12 Pro Max ni memang sangat mantap. Noise kurang, maksud tahap kecerahan ni pun bagus dan output yang diberikan pun memang terbaik. Korang boleh tengok gambar contoh yang aku ambil ni, tapi aku ambil ni ada bantuan cahaya lah. Walaupun gunakan lampu jalan, tapi warna lampu jalan tu tak adalah nampak over sangat warna, dan bagi aku ini kategori acceptable sebab warna muka boleh nampak dengan jelas, rupa orang boleh nampak dengan baik. Dan night mode pada lensa ultra wide ni pun memang sangat mantap. Kira samalah dengan night mode yang foto biasa tadi dengan ultra wide ni, memang sama. Dia mampu memberikan output yang terbaik. Sebab sebelum ni aku pernah try night mode pada lensa ultra wide iPhone 11,
jujur aku cakap, memang sampah. Kira bagus lah, ada improvement lah. Dan aku rasa ini satu tindakan yang baik daripada Apple. Dan perkara ini sikit sebanyak membantu content creator ataupun sesiapa sahaja yang suka mengambil gambar. Dan aku rasa bila mereka dah gunakan iPhone 12 Pro Series, sikit sebanyak membantulah dalam menghasilkan gambar yang terbaik. Untuk video kali ini, aku rasa aku tak ada apa nak cakap sangat. Sebab sebelum ni aku ada ceritakan pasal stabilization dia yang memang sangat mantap. Dan tak ada perubahan yang ketara sangat pada kualiti video dia. Yang seterusnya adalah gaming performance. Memang tak dapat dinafikan yang gaming performance pada iPhone 12 Pro Max ni memang sangat mantap. Sebab hampir ke semua game korang boleh letakkan pada grafik, setting dan sebagainya pada yang paling tinggi tanpa sebarang masalah. Tak berlaku heating issue, tak berlaku performance drop dan sebagainya. Memang sangat mantap. Tapi aku bagi tahu siap-siap, kalau korang letakkan pada grafik ataupun setting yang paling tinggi, bateri pun akan turun dengan mendadak. Dan pada awal tadi aku dah sebutkan yang screen ratio iPhone 12 Pro Max ni adalah 19:5:9. Sampai satu tahap aku rasa macam kurang selesa untuk main game. Aku tak tahu kenapa macam tiba-tiba feel ni datang. Tapi aku rasa lah yang feel macam, kenapa tak sedap lah main game. Walaupun kalau nak cakap pasal dia punya performance, dia punya grafik, dia punya setting dan sebagainya memang sangat mantap, tapi aku rasa tak habis main game sebab mungkin skrin dia yang besar memanjang dan noise yang ada pada skrin ni memang sangat mengganggu. Tapi sebenarnya impak ni tak adalah memberikan kesan yang buruk sangat kepada diri aku sebab aku bukannya main game sangat. Aku cuma nak test gaming performance pada iPhone 12 Pro Max ni dan ternyata kurang menarik perhatian aku lah. Aku sarankan kalau korang nak cari telefon pintar yang sesuai untuk main game, adalah lebih baik untuk mencari telefon pintar yang mempunyai screen ratio 16:9 ataupun 18:9. Dan yang terakhir adalah bateri performance. iPhone 12 Pro Max memiliki bateri berkapasiti 3,687 mAh dan secara average iPhone 12 Pro Max aku ni mampu bertahan sehingga 8 jam ke 9 jam mengikut screen on time lah. Untuk lebih detail, biasanya 100% ataupun full charge pada pukul 9 pagi dan pada pukul 6 petang masih berbaki 40%. Tapi biasanya aku akan pakai untuk YouTube, untuk social media je lah. Aku tak pernah try lagi untuk push main game 100% daripada 100 sampai kosong. Aku tak pernah lagi sebab aku cuma main game untuk hilang-hilangkan bosan je. Tak ada pernah macam main game jam-jam. So aku tak dapat nak bagi tahu korang berapa lama kalau main game. Tapi untuk social media dan YouTube, alhamdulillah macam yang aku cakapkan tadi itulah, memang tak ada masalah. Dan bagi aku, performance bateri pada iPhone 12 Pro Max ni memang dah sangat mantap dah. Aku dah tak nak, dah tak minta lebih lah. Tapi kalau ada lebih apa salahnya kan. Tapi ini pun dah cukup baik. Dan kalau korang nak comparekan dengan 11 Pro Max, of course lah 11 Pro Max lagi better. Sebab 11 Pro Max punya bateri tak silap aku 3,900 lebih mAh. So lagi panjang lah, lagi jauh dia pergi. So, untuk full charge dia mengambil masa 1 jam 40 minit. Biasanya aku akan start charge daripada 20% ataupun 18% itu, dan mengambil masa 20 minit untuk sampai ke 50%. Bagi aku tak adalah laju sangat, kira lambat jugalah. Dan lagi obvious, daripada 80% sehingga 100% tu memang sangat lambat dan kadang-kadang melebihi 45 minit. Tak tahulah celah mana fast charging daripada Apple ni. Tapi bagi aku, kalau nak compare dengan 7 Plus yang aku pakai dulu, better lah. Sebab 7 Plus dulu 4 jam ke 3 jam so boleh tahan 5 jam lah. Ni kira, yang ni kira okey lah. Cuma apa yang aku agak kecewa adalah masalah heating issue yang berlaku apabila korang charge start daripada 20% sehingga 70%. Memang sangat panas dekat bahagian dia punya back panel dan dia punya body lah. Dan aku ada baca, kebanyakan orang juga ada macam rasa elektrik macam tu bila pegang kat body. Tapi alhamdulillah lah, aku tak pernah lagi feel macam tu. Tapi masalah heating issue yang berlaku ni, korang akan sampai feel yang korang tak akan ataupun tak nak gunakan telefon pintar korang semasa charge. Sebab memang sangat panas, memang tak selesa lah. Panas dia memang lain macam. Dan aku rasa perkara ni berlaku disebabkan mungkin sistem fast charging tu dia cuba untuk push untuk charge laju. Dan aku harap Apple dapat lihat benda ni sebagai side yang diorang perlu ubah untuk telefon-telefon pintar diorang yang akan datang. Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pengalaman aku mengenakan iPhone 12 Pro Max selama 1 bulan. Dan pengalaman telefon pintar mungkin berbeza pada setiap orang. Maksudnya jika aku mengalami masalah yang aku sebutkan, tak semua orang akan mengalami masalah yang sama. Dan kalau korang tanya aku adakah patut ataupun adakah berbaloi untuk upgrade ke iPhone 12 series ni? Jawapan aku adalah ya jika korang user iPhone 8 Plus dan ke bawah. Namun jika korang menggunakan iPhone XR dan ke atas, tidaklah perlu upgrade sebab ia masih lagi relevan untuk 2 ke 3 tahun akan datang. Pesanan aku, ikutlah kemampuan diri korang sendiri dan adalah lebih baik untuk berjimat pada waktu-waktu pandemik ni. Tapi kalau korang betul perlukan, barulah beli, okey? Jika korang ada sebarang pendapat yang nak dikongsikan, jangan lupa letakkan di ruangan komen dan pastikan komen yang baik-baik sahaja. Sebab aku akan baca, tapi kalau korang komen yang kurang baik, YouTube akan block dan dia orang akan delete. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam video yang akan datang. Thank you for watching. Don't forget to give this video big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.